Kita bergeser ke Kabupaten Bondowoso terkait video viral. Video viral ramai beredar di media sosial seorang polisi dibentak sopir pickup di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur saat digelar operasi penyekatan penyakit mulut dan kuku. Aksi polisi sabar ini mendapat pujian dari warganet lantaran tidak terpancing emosi meski diajak duel dengan sopir tersebut. Penyekatan ternak masuk atau keluar kabupaten. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi wabah penyakit mulut dan kuku saat ini yang jumlahnya sudah menjangkit ratusan hewan ternak. Dalam video terlihat, sopir berkaos oblong membentak-bentak dan tidak terima saat ditanyakan asal ternak serta surat-surat kendaraan dan SIM-nya. Bahkan sopir sempat menantang duel polisi, namun polisi tetap sabar dan tidak terpancing emosi. AKP Suryono Kasat Lantas Polres Bondowoso saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon membenarkan bahwa dalam video adalah anggotanya. Sementara warganet dalam kolom komentar memuji kesabaran polisi lantaran tetap humanis dan sabar dalam menjalankan tugas. Bahkan banyak komentar yang menanyakan SIM sopir pengangkut sapi tersebut. Dari Bondowoso, Rizky Kurnia, National TV melaporkan.